amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah. Wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashrabah safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-imamu Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah kepada hadis yang ke 107. Hadis yang 107. An Abi Musa Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadlis saridi 'ala sa'irit ta'ami. Lo ni kita dok kecek mengenai lauk pauk Rasulullah, lauk yang pernah dimakai oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, daripada kabilah dia dan keturunan dia lahir seorang manusia, imam dalam ilmu tauhid dipanggil Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini keturunan dia ni, tok dia ni, Abu Musa Al-Ash'ari dan kabilah dia. Ketika Abu Musa Al-Ash'ari masuk jumpa dengan Rasulullah, berimai dengan Rasulullah, maka dia kelik semula kampung dia. Kelik di Yaman, nama perkampungnya dia Zabit. Kelik di Zabit, dia bawa belakang anak-beranak dia, waris dia, jiran dia. Mari sebutir kampung, bawa temu dengan Rasulullah. Maka turun, mari ramai-ramai bertemu dengan Rasulullah. Maka turunlah ayat Quran, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datanglah pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat manusia masuk ke agama Allah Ta'ala dalam keadaan berbondong-bondong. Mari ramai sepuluh. Ayat ni kena kepada kabilah Abu Hasan Asy'ari ni, ni Abu Musa Asy'ari ni. Apabila Abu Musa Asy'ari bawa habis anak beranak dia, orang kampung dia, mari temu dengan Rasulullah, maka Rasulullah puji. Pak dia mari, maka Rasulullah mai kali kedua lah. Abu Musa yang mari dah berimai, patut yok mari pula. Maka apabila dia mari, Rasulullah puji orang Yaman. Nabi kata, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang-orang Yaman. Hum araku afidatan wa aliyanu kuluban. Mereka ni cukup lemah lembut perangai dia, tindak tanduk dia cukup halus. Al-fiqhu Yamani, al-hikmatu Yamani, al-imanu Yamani. Nabi kata kebijaksanaan berada di Yaman. Ilmu-ilmu hikmah, iman, fiqh berada di negeri Yaman. Jadi banyak Nabi puji mengenai orang Yaman dan kabilah Abu Musa Asy'ari secara khas. Satu ayat Quran turun. Apabila ayat Quran kata, kalulah kamu ni jadi tak berjuruh, maka Allah Ta'ala akan ganti kepada kamu satu kaum. Kaum itu yuhibbuhum wa yuhib, kaum itu Allah Ta'ala suka kepada dia dan dia suka kepada Allah. Maka sahabat tanya, kaum mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah tepuk alik belakang Abu Musa Asy'ari. Ni, kaum dia ni, pok-pok dia. Maka ni antara pujian Rasulullah kepada kabilah Al-Ash'ari. Sebagaimana kita, akidah kita, kita pegang Abu Hasan Al-Ash'ari.
Dan Rasulullah pun puji keturunan dia akan bangkit seorang imam pembantu penyebar kepada agama Allah Ta'ala. Maka lahirlah seorang imam daripada golongan dia nama Abu Hasan Asy'ari. Jangan tukar. Hak ni nama Abu Musa Al-Asy'ari. Ni sahabat. Abu Hasan Asy'ari ni bukan sahabat. Dia muncul selepas pada tu dah. Dia muncul pada tahun 200 lebih, meninggal pada awal 300. Masuk dalam salah lagi. Maka dialah yang menyusung akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga sekarang kita dapat faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh sahabat kerana popok dia susung. Kerana usaha daripada Abu Hasan Asy'ari inilah sehingga kita tahu macam mana akidah sahabat, macam mana akidah orang salah-salah zaman dulu kerana dihimpun oleh dia. Kita mengaji sifat 20 lah ni, jolohlah tu cara pengajian Abu Hasan Al-Asy'ari. Diajar di seluruh dunia hampir 1200 tahun dah diajar. Dan ulama, berbilion mak ulama mengatakan benda ni betul, diajar di sekolah-sekolah, di pondok-pondok di seluruh dunia, dan orang mati dengan akidah sifat 20 ni banyak mana dah. Sehingga ke ulama kata mustahil berlaku salah kerana sudah mutawatir dikatakan betul. Mutawatir tu. Beribu ulama, bukan orang biasa dah, berjuta dah ulama mengiktiraf kata sifat 20 ni betul. Tiba-tiba mari ustaz, mari kok celah mana, tak tahu ngaji 4 tahun dengan kita tak ada habis. Nya kata sifat 20 salah. Neh. Abu Hasan Asy'ari reka akidah baru. Bukan akidah Nabi Muhammad. Neh, pelik sungguh. Dia sorang waktu bik kenyataan lagu tu, ulama dunia tidak pernah kata lagu tu. Sifat 20 diajar di seluruh dunia, jangan kata di pondok saja. Di seluruh dunia. Ada orang kata sifat 20 ni pondok ya ajarnya. Orang tak mengaji dah sifat 20, orang mengaji Quran hadis lah ni. Lepas tu sifat 20 ni ambil daripada mana? Kitab Hindu. Ambil daripada Quran hadis juga. Neh. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, kita Abu Musa Al-Asy'ari ni panjang. Dia ni orang tua, orang hidup lama. Sehingga ke dia zaman siapa kepada zaman pemerintah khalifah yang keempat. Iaitu zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila berlaku perselisihan ijtihad. Sahabat-sahabat ni ya ijtihad. Sayyidina Ali ijtihad kau ni. Sayyidina Muawiyah ijtihad kau ni. Maka Abu Musa Asy'ari ni menyebelahi sebelah Sayyidina Ali. Cerita dia. Maka berlakulah majlis timbal tara dipanggil. Majlis tahkim. Apabila benda ni tak selesai, maka katanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah lagu ni lah. Lagu mana kalau kita letak jawatan dua-dua? Nampak tak balah ni kata ni khalifah, hamba khalifah. Mana suh khalifah lah ni? Memang suh belakang hak ni pun dilantik. Hak ni pun dilantik. Bukan hamba kata pandai-pandai. Maka hak mana suh lah ni? Hak ni kata hamba khalifah. Hak ni khalifah. Ha sudah. Maka katanya Sayyidina Ali kata gini lah. Guana kita pakai letak jawatan. Paku kita suruh ahli ulama-ulama ahlul hilli wal akdi. Latik semula siapa dia. Sahabat hidup lagi latik siapa dia. Maka katanya Sayyidina Ali tak ada masalah. Maka atawaki Abu Musa Asy'ari. Sebelah Sayyidina Muawiyah Amru Ibn al-As. Amru Ibn al-As. Nah. Maka berlakulah peristiwa gabuah akhir sekalinya. Orang tak puas hati dengan Abu Musa Asy'ari. Kerana apa? Kerana apabila majlis timbal tara, Abu Musa Asy'ari ni orang tua. Amru Ibn al-As ni orang muda. Katanya Amru Ibn al-As yang mari awal 2-3 hari sebelum majlis tu. Maka mari pergi duduk rumah Abu Musa Asy'ari ni. Abu Amru Ibn al-As ni orang muda, dia orang bijak, sohor. Orang dalam bab peperangan, bab strategi ni bisa, otak licik. Apabila lagu tu, koyak kepada Abu Musa Asy'ari, demo orang tua, time market, demo dulu lah setuh, baru hamba makan, demo duduk depan, orang tua semacam lah. Maka pada majlis hari timbal tara lagu tu, maka Abu Musa Asy'ari, Amru Ibn al-As kata, Abu Musa Asy'ari mugi dululah. Neh, wakil Sayyidina Ali sebab mu orang tua, aku tak sel lah teka depan orang pada tua jadi tak nampak molek pula. Naiklah Abu Musa Asy'ari. Dia kata assalamualaikum, saya wakil daripada khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau wakil khah nak mengisytiharkan Sayyidina Ali sekarang letak jawatan dia sebagai khalifah. Ha, turun dia.
Bokeh pula naik kepada Sayyidina Muawiyah Amru ibnu Aus. Naik-naik, assalamualaikum warahmatullahi, saya Amru ibnu Aus, wakil khosoh daripada Sayyidina Muawiyah. Ambo nak beritahu yang Sayyidina Muawiyah tetap jadi khalifah. Oi. Ah, sudah janji lagu mana? Gegel gepah. Maka lepas pada majlis tu, pengikut, pendokong kuat Sayyidina Ali dipanggil Syiah. Syiah ni bukan Sayyidina Ali asalnya. Dia jenis orang koya nak ikut Sayyidina Ali. Apabila lagu tu dia kata, pok kita kena tipu, dah kena lipat kau orang ni. Maka marah kepada Sayyidina Ali dan Abu Musa Asy'ari. Jenis straight lajuk. Nyo tipu kau orang, dah kata pok kita ni kata, oh jenis juruh lagu ni kata. Maka timbul khawarij. Timbul khawarij. Khawarij asal daripada perkataan Arab kharaja. Kharaja ni maknanya keluar. Yakni kumpulan yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali. Kok kuat dokong Sayyidina Ali nak marah, tubik satu kumpulan dipanggil khawarij. Bermula daripada itulah khawarij ini muncul. Nabi sebut khawarij ini semua selain daripada kumpulan dia sesat belaka. Apabila dia keluar, dia nak bunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Abdullah ibn Zubair. Dia nak marah belaka. Semua khalifah-khalifah Islam pada masa itu dia nak bunuh belaka. Kumpulan hamba yang betul hok lain kafir belaka, nak bunuh belaka, sesat belaka. Ha ni jalah. Tu perangai khawarij. Siapa kalau ni ada kumpulan dia tapi tak sebut khawarij, malu kok orang. Nama dia sebut nama lagu lain. Selain daripada kumpulan hamba sesat belaka, bidah belaka, bagai ni jadi kafir belaka, halal darah belaka. Ha ni, perangai khawarij. Nabi kata khawarij dalam Ibnu Katsir sebut di dalam kitab Bidayatun wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Dia sebut kumpulan khawarij ini, popok dia ni, dia akan memperlekehkan solat dia dengan sembahyang kamu. Sembahyang dia banyak, orang-orang khawarij ni. Orang hok jenis nak bunuh orang, kata orang lain bid'ah lah kamu dia, sembahyang dia rajin. Dia akan memperlekehkan Quran kamu dengan Quran dia. Dia baca Quran rajin. Dan dahi dia seperti lutuk-lutuk unta. Dan dahi dia seperti lutuk-lutuk unta. Kita sini. Tengok. Pok jenis teroris, pok jenis apa je tengok dahi dia. Rambut seperti rambut perempuan, panjang. Bendera dia berwarna hitam. Nampak, tu Nabi sebut so. Nampak, perangai popok ni. Ikutlah zaman mana kalau dia mari, honilah khawarij. Dia panggil nama lain, kau dia nama-nama apa dia pun, honi dipanggil khawarij. So saja perangai dia, selain daripada kumpulan dia sesat belaka. Bid'ah belaka, buat benda syirik belaka, halal darah boleh dibunuh. Tak berdosa, tak berdosa. Sebab tu pak dia semelih orang Islam. Bismillah ya Allahu akbar, supaya semelih lembu hari raya. Semelih orang Islam. Ingat semelih Yahudi, semelih orang Islam. Allahu akbar, rasa dapat pahala sebab dia kata halal bunuh orang Islam. Tak ada kumpulan sesat setara mana tak pernah kata-kata halal bunuh sesama Islam, kecuali kumpulan ni khawarij. Lah ni ada? Ada. Nabi ayat dah kumpulan ni akan ada. Ini khawarij ummah. Sahabat-sahabat dulu beci. Ada orang kata ni tanda warak. Tanda warak. Ayat Quran kata simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terdapat di muka mereka tanda-tanda daripada kesel sujud. Ni kata ni. Sunnah ni guna. Sunnah kau tak ni atas ni? Tidak sunnah. Bahkan sahabat-sahabat begitu membenci ni. Itu atas dahi. Kerana ada hadis tak ni? Kumpulan khawarij saja dahi itu ni. Tapi ada orang bukan khawarij ni. Namun kata kita kata khawarij dia. Dok jenis dahi dia, jenis nipih. Dia semaya sikit jadi bekah. Kita nak kata lagu mana? Tetapi tanda Nabi kata khawarij ni itu dahi. Abdullah ibn Umar mai sangat benci. Itu atas dahi. Dan dia kata sahabat-sahabat dulu benci benda ni. Kerana menampak ke ibadat. Menampak ke ibadat. Orang banyak sujud kita tengok tak ada penuh lekat. Simahum fi wujuhihim. Tanda pada muka. Ayat Quran ni bukan simahum fi jibahihim. Bukan pada dahi. Simahum fi wujuhihim. Pada muka tanda orang sujud kesel. Apa maksud tanda di muka? Iaitu bersinar cahaya. Gitu maksud dia. Bukan kata hitam di sini.
tu kawari. Muncul siapa sekarang? Siapa sekarang dia menyelidik nak masuk. Nama muka lain tak sedok kira lah. Dia mengaku tak mengaku, mana orang mengaku, orang gila tak mengaku, dia gila. Nah, kita tanya orang gila, demo gila. Siapa dia gila sebenarnya? Ambo ko demo, ha pening kepala. Tengok. Jadi khawarij ni tak sedok tanya, demo khawarij. Kata mampu tak mengaku. Tapi perangah supo hok Nabi sebut di dalam Quran. Duh. Jadi khawarij ni tak perlu demo mengaku. Kalau perangah ideologi pemikiran lagu ni khawarij demo. Demo mengaku ko bubuh nama ko lain ko, tapi demo tetap khawarij. Ada, ada lah ni. Bodoh tembok sama Islam tu bobok dia tu, teroris tu, gapo apa semua. Tembok sama Islam. Orang kafir Yahudi ni banyak ikut tembok sama Islam. Punuh semua. Nah. Macam-macam. Hancur negara ni, dia pindah negara ni. Atas alasan nama jihad, hancur negara Islam. Eh, Palestin tak ajar masuk, tak ajar masuk. Yahudi tak ajar masuk. Amerika tak ajar masuk. Pelik sungguh. Pergi negara Islam pula, pukul beracau. Pergi pula negara ni. Jalan pula ni, pukul beracau. Pak nak turun kau ni pula. Nak beracau pula. Nak benar masuk buat kita. Buat dia buat kita. Tak boleh duduk makan nasi khabu lah pagi-pagi. Acuh nak makan tem benda tu. Suka perai. Ada orang hidup suka perai lagu tu. Nah, khawarij. Guna nama agama. Orang lagu ni lebih sesak daripada pencuri lagi. Orang bunuh orang rasa bersalah. Orang bunuh orang. Oh, salah ni benda ni bersalah. Tapi buat dia bunuh orang tak rasa bersalah. Nah. Orang ni nak sebut bab khawarij Abu Musa Asy'ari. Nah. Daripada Nabi SAW Abu Musa Asy'ari ayat cerita kata. Fadlul Aisyah 'ala nisa ka fadlis sarid 'ala sa'irit ta'am. Kelebihan Sayyidina Aisyah bin Abu Bakar binti Abu Bakar berbanding dengan wanita-wanita lain seperti kelebihan sari berbanding dengan makanan-makanan lain. Sari ini macam bubur daging. Daging dia masuk dengan tepung maka jadi macam surau, lebih kurang surau lagu tu. Maka makan nego mahal lah kalau kita nyobuh daging ke apa dia. Maka Sayyidina Aisyah ni lebih dia berbanding dengan benda wanita lain seperti kelebihan sari inilah berbanding dengan makan lain. Kira makan nego mahal, makan special lah. Rasulullah nak kata kedudukan Sayyidina Aisyah di sisi dia. Nabi kata wanita yang sempurna hanya 4 orang saja atas muka dunia ni. Kok sempurna? Lelaki ni ramah. Sebab tu lelaki tu layak jadi nabi. Wanita tak boleh jadi nabi. Tetapi ada hak wanita yang sempurna atas muka dunia sampai akhirat ni 4 orang saja Nabi sebut. Hak ni nah dia sebut lagu tu. Dua daripada umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad iaitu Aisyah. Nama Asiyah binti Muzahim nama. Asiyah binti Muzahim isteri kepada Fir'aun. Isteri pada Fir'aun boleh jadi wanita sempurna. Oh, jadi wanita sempurna. Jadi orang ni nak jadi baik tidak syarat dia lah suasana baik kalau orang jenis baik. Tok laki dia tak ada lah kepala jahat tapi tak ugah sikit abuk pun isteri dia boleh jadi wanita sempurna. Asiyah binti Muzahim. Keduanya ibu kepada Nabi Allah Isa nama Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Hak ni ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada umur 9 tahun dia pak dia menazah. Imran ni menazah tak ada anak nikah dengan Hannah. Ibu dia nama Hannah. Nikah tak ada anak lama maka dia menazah. Ada ulama kata siapa dia tak ada anak boleh amal amalan lagu ni menazah. Nazar anak ya Allah ya Tuhanku kamu menazar kalau boleh anak anak menawi nama Muhammad. Ah ha, buat nama gitu. Boleh juga. Insya-Allah jadi lekat anak. Maka apabila menazar dia kata kalau hamba boleh anak hamba nak serah kepada Baitul Maqdis. Pada masa tu orang yang pegang Baitul Maqdis Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Allah Zakaria jadi tok guru besar pada masa tu di Baitul Maqdis. Apabila boleh anak tino. Ah ha, dia ingat anak jatah. Anak jatah pun anak tino. Nak kata lagu mana? Dah nazar dah nak serah kepada pondok. Nak serah kepada masjid. Makanya serah wakaf kepada masjid. Maka masa tu Nabi Allah Zakaria ambil Siti Maria. Buat anak akak sipir. Duduk dalam bilik. Bilik khuluak dia lah. Dulu Baitul Maqdis ni. Sebelah kiblat ni dia ada bilik-bilik-bilik-bilik-bilik kecil. Maka tak so bilik Siti Maria.
Nabi Allah Zakaria seorang yang boleh masuk dalam bilik tu pada usia Nabi Siti Maria 9 tahun baru ni. Pok kita 9 tahun baru dok main game baru. Dok pergi sekolah baru ni, dok mengaji ABC baru. Kok tak fardu ain lagi dok mengaji. Kok fardu ain tak mengaji lah mano? Ngajilah kawan tu duduk dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam pada usia 9 tahun dalam kitab tafsir sebut. 8 tahun 9 tahun. Nabi Allah Zakaria masuk dalam bilik Siti Maria tengok ada buah-buahan makannya. Waktu masuk makannya hanya Nabi Allah Zakaria saja. Apabila masuk tengok makannya. Dolah makannya berlainan musim pula. Musim sejuk boleh makannya musim panas. Masakan musim panas buah-buahan musim sejuk pula pelik. Maka Nabi Allah Zakaria kata anna laki haza. Kenapa dia ni Maria? Pelik sungguh hamba tengokmu ni. Maka dia kata ni Allah Taala beri. Oh. Umur 9 tahun. Kita umur 90 tahun tak lewat lagu tu. Siti Maria ni umur 9 tahun. Maka dia kata ni Allah Taala beri, dia beri nak wig apa dia pun boleh. Bukan kata berlainan musim, tak ada musim pun dia boleh beri juga. Maka keramat Siti Maria. Siti Maria ini ulama sepakat dia ini adalah waliullah. Waliullah boleh tino boleh, nabi tak boleh. Sebab kalau dia jatuh tentulah dia nabi, ulama kata. Agak dia tino ah, turun sikit jadi waliullah. Jadi siapa dia engkar wali tin tak ada jadi kafir kerana sabit dengan ayat Quran. Cerita ni sabit dengan ayat Quran. Ada orang kata wali ni tak ada. Nabi ada, cerita pelik-pelik ni cerita nabi, wali ni tak ada. Orang ni jadi kafir kena sabit ayat Quran. Banyak cerita wali ni ada. Orang-orang soleh yang berlaku keramat bagi dia ni. Apabila lagu tua umur 9 tahun,